kita akan berkegiatan berjalan membawa buku. Nah, sebelum berkegiatan, adik-adik persiapkan dulu ya peralatannya, yaitu adik-adik persiapkan buku. Di sini Kak Devi sudah persiapkan bukunya nih. Adik-adik bisa mempersiapkan buku apa saja yang ada di rumah adik-adik ya. Oke, jika sudah dipersiapkan, adik-adik perhatikan Kak Devi terlebih dahulu ya. Saat berjalan, adik-adik dapat merentangkan kedua tangan adik-adik untuk melatih keseimbangan ya. Adik dapat berjalan membawa buku sejauh kurang lebih 1-2 meter ya. Oke adik-adik, itu tadi kegiatan kita hari ini. Selamat berkegiatan, dadah!